Assalamualaikum YouTube. Yeza. Okey, alhamdulillah. Sama lagi dengan aku Paul GDM, yang mana hari ni hari Rabu, hari yang ketiga mempersekal RS abang aku tu di kedai lokal workshop lah. Jadi aku on the way ke sana. Macam biasa aku kena bagi info-info terkini lah kepada abang aku tu kenaan dengan motor RS dia. Okey, seperti yang korang tengok video semalam, itu video pisang nama dia. Sebab apa aku kata pisang? Sebab komen buat. Tapi biasalah kan, bila setiap komen ni ada segi masing-masing. Tapi dah siap porting semua dah lah. Cuma aku dah tengok hari ni apa yang komen nak buat tentang motor RS tu. Okey, yang mana baru dalam channel aku, korang boleh tekan butang like, butang subscribe. Baik ataupun ada konten-konten ini yang saya nak kongsi dengan korang. Okay, kenaan dengan okay, sambil-sambil nak sampai tu, kedai tu taklah jauh sangat. Tapi sambil-sambil tu kita sembang-sembang lah dulu. Borak-borak kan. Okay, kenaan dengan motor RS abang aku. Sebelum ni dia dah buat lah sedikit penambahbaikan, macam buat isu plug, sebab plug kan, sebab plug itu, cable plug tu, exhaust dan radiator lah, macam kira spek abah-abah lah. Macam mana dia tergerak hati lah nak upgrade motor dia kan. Tu aku nak bagi tahu korang, tomboy ni kan kadang-kadang jahat tau. Kenapa aku kata jahat? Sebabnya asalnya kalau tomboy ni orang kata tomboy santai kan. Tapi bila tiba time menggila kan, dia dah tak jadi ride santai lah. Dia akan jadi ride bantai. Jadi bila ride bantai ni, kita kejar masa dekat atas highway, persaingan antara motor dengan motor kawan yang lain tu sengit kan. Jadi kat situ lah kita akan rasa ketidakpuasan hati terhadap jentera yang kita ada. Inilah yang terjadi dekat abang aku. Tak tahulah kalau abang aku dengar ni dia marah ke, aku tak tahulah. Aku buat je. Tapi kat situ lah tetus-tetusnya nak upgrade motor ni. Jadi dia tanya aku, boleh tak nak upgrade motor? Aku cakap dengan dia, kalau ada duit tak salah nak upgrade kan, boleh je. Lepas tu dia tanya kat aku, cari pomen lah. Aku cakap aku ada pomen lah yang boleh buat motor tu. Sebenarnya dia kata nak buat macam mana. Dah aku jumpa pomen, dan pomen saja kat aku, kita tak payah buat ikut stage lah. Sebab kalau ikut stage ni, bila kita tukar satu-satu part ni, dia bukannya performance tu tinggi, dia akan naik sikit-sikit lah. Sebab motosikal RS tu bukan untuk uji kaji. Dia tak macam Agarev. Agarev tu memang dia buat, dia sendiri cakap dia tukar part untuk dia nak tengok apa kemampuan motosikal yang dia buat tu kan. Dari segi pembelajaran, itu adalah amat baik. Tapi bagi aku, kalau dari segi costing, kurang sesuai lah. Sebabnya banyak duit kita kena pakai. Setiap ni kita kena tukar dan bila pemain buka motor kita, dia akan dah charge cost dah. Jadi rugilah pada duit kita kan. Tapi kalau untuk uji kaji, memang baik lah cara yang macam tu. Jadi komen saja kat aku dan abang aku, kumpul duit, kita terus je up 57 full kan. Senang. Lepas ni kalau nak laju, kita terus naik spek 62 atau 65 terus. Tak payah nak fikir-fikir lah. Tapi bagi aku 57 pun dah cukup kot. Motor sekarang ni, motor sekarang abang aku tu bukannya untuk berlumba tau. Aku modifikasi ni bukannya menjurus pada perlumbaan haram atau sebagainya. Untuk upgrade je. Senang. Kita jalan jauh, motor tahan kan. Kemudian mudah pergi kerja, pergi konvoi dan
kalau ada outstation kan, itu tujuan dia. Jangan korang kata motor ni upgrade untuk lumbur pula kan. Itu tanggapan tu tanggapan yang salah lah. Bagi aku itu tanggapan yang kurang sesuai lah. Kita kena ingat lah, kita punya minat, jangan sampai kita melanggar undang-undang jalan raya dan boleh membahayakan orang lain lah. Itu benda yang kita kena fikir sama-sama lah. Jangan sampai jadi macam tu. Okey, hari ni pun aku tak tahulah Bomek nak buat apa. Jadi dah sampai kedai nanti kita tengoklah apa yang Bomek nak buat kan. Tapi insyaAllah aku rasa memang tak boleh siap hari ni lah. Esok atau lusa lah aku boleh siap. Tengoklah macam mana nanti. Kita tengok. Kita tanya komen dan komen lebih arif lah. Ada bila motor boleh siap kan. Jadi nanti sampai ke bengkel Nova nanti aku sambung lah. Okay. Mana dia kena ngam-ngam, tak boleh satu ketat atas ketat bawah longgar ya. Dah ada sukatan dia dah. Contohnya yang sini nak 10, sini nak 10. Bila tak dapat kan, ini 10, ini 15 kan. Makna kita kena cari sim yang rendah sikit. Kadang untuk dapatkan tempat tu ya. Dua ni kena sama. Ini dua ni kena sama. Kadang ni lari. Itu yang orang grander sikit lah. Untuk dapatkan sama rata tu. Ni barang sim tu. Sim ni lah yang kena betul-betul setting tu. Kalau tak nanti dia tak ngam lah. Untuk dapatkan dia punya performance tu. Dia macam bateri jam tu. Susah ni nak setting ni. Ni lah punca yang lambat nak siap. Antara punca lah. Tapi mungkin kedai-kedai lain lah expert tu kan. Kalau yang kedai expert tu memang sekejap lah siap kot. Sekali ni pun ni antara yang yang pertama juga, macam lebih kurang macam uji kaji kan juga. So, kami tengok kan. Aku pun sendiri baru first time tengok barang RS ni yang dalam-dalam. Y tu biasa dah. Boleh main masuk kan. Satu minyak, satu exhaust. In, two out je. Oh, X. Error. Error? Ni? Oh, tu. Kalau orang bagi ini minyak ah. Ni exhaust. Oh, exhaust lah. Ya. Jalan tu. GSM ni. Ada adjust. Dia just, kalau yang macam si Ipoh, orang tengok blog Agarin, orang tahu lah ada yang jenis boleh adjust dan ada boleh yang tak boleh adjust. Dapatkan bagi produk asli pada harga sebenar
Baru tengok. Berapa kali buka ni? Apa? Tiga dia. Ni kat sini je. Buka je tu je dah. Bukan buka. Yalah, betul dah. Satu dah padan. Sudah senang. RN ni sudah senang ya. Belum dapat blog dapat. Oh, sudah dapat dah. Dekat motor lagi dia noh. Hmm. Dia kena siapkan bawah. Ha, kalau dia macam scrap kan, kena siapkan bawah kan. Tu dah siap semua. Ha, okey.